Udah make up lagi dia. Udah make up, banyak tuh. Capek banget. Tapi belum mandi. Gak mandi, nanti mau berenang di sana. Bagus, kita juga kok. Jadi mandi bertiga sekalian. Oi! Rachel, siapa kamu? Kenny. Kenny gak sih itu? Iya. Mandi, Ken. Berkegiatan bersama aku hari ini. Nemenin aku packing ya guys. Kan aku, gue pasti goblok deh, gue bawa baju rambut. Rambutnya udah amburadul banget. Ada cici Rachel guys. Tapi gosok gigi juga. Ambil makeup dulu. Kayak lagi ngapain sih? Lagi nonton aja atau lagi diem? Auf, aduh sakit. Kamu makeup apa ya taruh dulu? Jatuh nggak ya? Ketemu sini. Mana nih yang komen? Hai. Pakai foundation gak ya? Hah? Nih, patch-nya. Patch apa nih? Yang buat bikini, push up. Thank you. Tapi ini bisa dibawa berenang, ini bisa deh. Kak Dika, aku makeup dulu ya. Pakai foundation gak ya mendingan? Pakai kali ya? Sunblock. Sunblock. Oh iya, sunblock. Sunblocknya dimana ya? Main live sekali lele. Itu kayak ginian gak sih? Aku ambil sendok dulu deh. Tadi sarapan pagi pakai telur mata sapi. Enggak, isi. Mau apa sih gue? Sendoknya sama krim pagi. Sebagai base apa yang mau di muka Natsa rajin banget. Natsa udah makeup, Natsa udah foto-foto. Ini cakep banget sih, parah. Nanti sih temen gue tuh pada cakep semua. Heran ya? Gue juga deh, gue bantu hari ini. Jadi bantu HP gue. Kemarin HP gue sempat rusak. Jadi guys, kan advertisement iPhone itu bisa water resistant kan, gue celupin ke kolam renang. Awalnya gak apa-apa, sampai gue cas, nge-glitch. Gue ceblong kelamaan. Nge-glitch. Bukan cemplung, rendem. Orang yang kecemplung aja udah panik ya. Iya. Gue ngerendam HP gue sendiri. Lama videonya lagi bisa terus-terusan. Iya, 40 detik. Iya, aku merendam HP ku sendiri. Jadi kemarin tuh HP ku rusak. Free diving HP aku rusak guys. Terus Rachel kan punya 2 HP. Dia minjemin aku 1 HP. Nih lu pakai aja buat Instagram. Biar gua gak sedih-sedih banget.
gue pakai sejam, satu setengah jam, dua jam, HP-nya udah bener. Oh, makasih kudapan rumput. Namanya lucu banget. Kenapa harus kudapan rumput sih? Makasih banyak, udah kasih 100 daruma. Kok habis pakai sunblock, guys? Muka aku glowing gak sih? Masih glowing. Terus kita sekarang pakai foundation. Foundation aku dari Shiomura. Macet banget nih sih. Apa-apa. Tetap sih di endorse Shiomura. Shiomura tolong endorse aku ya, dari lewat Shiomura. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih kalau di endorse Shiomura. Siapa yang gak mau brand gede? Dia mana nih? Di... kayak gini cara makeup. Aku total 8 hari 7 malam di Bali, guys. Anjir, Rachel heboh banget cuci muka. Gue bingung ya, terus cuci muka tuh airnya kemana-mana. Sama gue juga sini-sini, gue suka dimarahin emak gue. Gue juga dimarahin emak gue, kenapa lo cuci muka heboh banget sih. Tapi lo lebih heboh sih daripada gue. Gue akuin. Gue akuin lo lebih heboh daripada gue. Rachel cuci muka sampai kaki aku sampai basah, guys. Lucu banget. Gue juga heboh banget. Apartemen bisa basah lantainya gara-gara gue. Tapi kenapa sih dengan orang-orang yang cuci mukanya tuh rapi gitu? Gue gak bisa ya? Tangannya tuh bisa begini, airnya tuh apa? Bisa lurus ke bawah. Kalian gimana sih? Rachel in frame dong. Rachel belum makeup, nanti aja setelah makeup. Tuh, dia tangannya aja yang in frame, asik. Nanti setelah makeup kita live bareng. Yoi. Gue baru makeup hari ini kemarin juga. Iya, dia kemarin gak makeup sama sekali, dia malas. Hari ini kita cantik-cantik semua. Saya sudah pakai foundation. Kak Dimas Rachel in frame tower 10. Boleh. Boleh. Nanti gue bagi 2 ya, Cel ya. Baru in frame. Bagi 2 ya. Tapi towernya dulu. Iya. Towernya dulu. Kalau ada towernya gue enggak mau. Towernya dulu, jangan tungguin-tungguin, kasih tower baru Rachel in frame. Kenapa? Minum sendal. Sendal siapa? Sendal gue. Enggak, sendal gue. Muat tuh sendal. Gak tau. Lo gak bisa pakai foundation gue sih. Enggak. Itu apa, Marsh Jacob? Enggak. Apa? Rauh-rauh-rauh. Rauh-rauh. Rauh-rauh merek apa? Indonesia baru. Lokal. Lumayan deh. Lalu gue pake foundation kan terlalu tebel. Terlalu berat ya. Pake cushion aja. Ini tahu yang gue pakai ini gak berat sama sekali, enteng banget. Shiomura. Iya. YSL juga gak berat. Kalau Maybelline iya berasa banget beratnya. Iya. Ini aja gue pakai 2 layer. Biar gak hilang cepet. Kenapa sih sweaty-sweaty as fuck gitu. Udah kasih link ke pacaran Natsu belum? Natsu ya lagi di luar lagi. Belum, nanti pacaran Natsu kayaknya nyusul deh. Tapi gak tahu kapan. Kalian lah yang kasih 10 tower Rachel nanti in frame. Ntar kita bagi 2 abisnya sama Rachel. V-nya. Rasanya dikasih tawar apa sih? Kayak pasti bahagia gak sih? Gue penasaran. Ya ampun, pakai makeup tuh dosa-dosa gue langsung ketutup. Bahkan dark circle gue langsung hilang. Ya gak sih guys, tuh liat langsung flawless. Hi guys. Hi. Guys, kalian ada punya cardigan gak guys? Gue bawa. Lu mau pakai hari ini? Gue pasti pakai karena gue nggak mau kebakar.
gua lagi lu tanya. Gua punya jaket doang sih. Gua ada jaket jeans sih. Panas tapi hidup lo. Oh my god. Udah lo enggak usah. Enggak usah lah, udah pakai tank top aja, Riwa. Enggak, seksi ih, biar aja ya enggak sih, enggak usah seksi-seksi. Biasa aja orang namanya Bali. Hai Kak Picu, arigato for the daruma. Asik, dapat daruma lagi. Hah. Dapat flower petals juga dari Kaniku. Dapat bintang, dapat dapat music dari Kaniko juga. Ini Kenny namanya guys. Teman aku. Sekarang kita pakai bedak. Ini bedaknya juga enteng. YSL. Chanel juga enteng. Ini baju. Makeup dulu. Persepsi itu selalu dibentuk dari tangkapan yang kalian peroleh. Dia lagi kelas online. Kapicu, Kapicu thank you juga for the love. Pinyonya Michelle, thank you juga for the stars. Aku, Kapicu udah siap menggosong, sudah siap pastinya. Aku sudah siap untuk shade foundation aku tidak sesuai lagi waktu lagi di Labuan Bajo. Karena to be honest, aku tuh emang anaknya adventurous banget. Aku suka berenang, aku suka jalan-jalan. Gak bisa diem deh anaknya. Ya gak sih, Cel? Suka alam. Suka alam? Ya, lumayan suka alam sih, cuman kalau misalnya disuruh alam sama shopping, gue lebih pilih shopping. Kalau ada duit, kalau gak ada duit yaudah alam aja deh. Gratis. Siapa tuh yang kelas online? Kenny yang kelas online. Temen aku sini kelas online semua tau. Si Kristi liburan juga kelas online, bobo laptop. Si Feli juga. Saudara aku Anderson juga. Mas Kenny. Sorry saya. Siapa cowok lu gak ikutan liburan? Tidak, tidak ikutan. Dia lagi kerja. Kok gak nanya cowok gue? Ada yang mau jadi pacar Rachel gak? Sumpah. Kalian kasih 10 tower. Rachel mau, murah banget dong. Enggak, udah 100 dah. 100 tower Rachel mau. Pacar sehari. Pacar sehari, kayaknya lo kalau misalnya buat showroom banyak deh ngasih lo tower. Kita abis itu setelah pakai bedak, pakai ini. Namanya apa ya? Blush on. Nggak dulu deh katanya kalau 100 tower. Kenapa nggak dulu? Banyak banget yang ngomong nggak dulu, Cel. Mau jadi pacarnya Rachel nggak mungkin sih 100 tower. Ya 1000 lah. Modal besar ya, Bung. Modal harus besar, cewek. Kalau punya cewek cantik tuh modal harus besar. Harus bisa merawat diri ceweknya. Cewek juga harus bisa ke salon, potong rambut, cat rambut. Punya cewek cantik tuh gak murah tau guys. Kalau misalnya punya cewek cantik murah, lama-lama juga cantik akan menjadi kusam, asik. Karena makeup kayak gini, satu botol gini, gak murah. Jujur lah, saya yang cewek aja untuk ngebelinya kadang-kadang tuh kayak anjing gitu. Cuman gak apa-apa lah demi kecantikan. Feni pernah dapet tower sampai 100M. Lu bisa lah, Cel. 100M? Berarti dia dapet 700 tower. Udah mandi? Enggak. Hah? Makeup aja. Lu lagi shower. Abis kasih 100 tower gak jajan sebulan. Lu mandi, Cel. Jajan lah, tetep jajan. Enggak. Lu juga mandi. Lu mandi? Mandi gua, tapi gak keras. Lu gerem mandi. Ini Kristi. Lu bingung pakai baju apa? Lu blok kalian. Baju celana pendek aja sama tank top kalau enggak panjang. Tahu mau bawa baju lagi ya, takut pindah-pindah. Biar bisa foto-foto. habis gift 100 tahun. Eh, enggak ada di makan nasi yang garam.
Iya dong, 600 tower dong. Gampang kan, murah itu mah. Gila sih. Anderson stop, bisa nyanyi gak? Nyanyi lagu Justin Bieber lagi. Temen banget sih. Kenapa temen banget sih sama Justin Bieber? Hai Kak William. Kak Nom-Nom boleh dong kasih aku 600 tower. Kita ngomongin towernya dari kemarin. Kodenya keras banget anjir. Bukan kode lagi tuh, bro. Minta. Gak ada otak. Emang kadang gak tau diri ya, maaf. Tapi aku bercanda kok. Kalau mau diseriusin juga gak apa-apa. Jadi saudara aku di samping lagi nyanyi. Lagi nyanyi lagu. Lagu Justin Bieber. Keluar masuk Bali aman. Aman kok kemarin. Sejauh yang aku jalanin sih, protokol kesehatan tetap terjalan ya. Gak ada yang chaos gimana-gimana. Itai kutuga arunda yo. Yappari misheru ga kawaii yo. Sebab Cici Rachel lagi buat alis, mau lihat gak? Dia serius banget buatnya. Lagi manjat meja. Lagi manjat meja dia. Makeup. Lu di apartemen jangan-jangan manjat juga. Enggak sih. Ada kaca depan ini. Kacanya. Mata gue minus, gak kelihatan. Lasik aja tau. Takut. Sanju lasik. Bali ada wifi enggak? Ada dong. Ini di sana enggak ada Feli. Hah? Ada Feli di sana. Iya, lagi berak dia. Ampun, Tuhan Yesus. Kayak gue enggak masuk. Aku pakai eyeshadow. Eyeshadow aku gue suka bling-bling sih. Jadi eyeshadow gue bling-bling semua. Yang matte enggak gue pakai. Aduh. Lo pakainya matte kan, Cal? Iya. Kadang suka pakai atasnya. Kitty kitty kitty. Anderson bisa stop nyanyi Justin Bieber nggak? Dari tadi malam ya. Hashtag Anderson love JB. Gila dia kayaknya fans nomor 1 JB deh. Ini suka JB banget. Iya, dari Labuan Bajo lo bayang. Kan di Labuan Bajo ada apa namanya kayak karaoke-nya gitu kan. Eh, gua belum foto di sini nih. Foto lah, di bathtub aja tuh. Mau foto di depan sih gue. Ada fotografer. Ada gue kayak cowok. Ada di Udaya. Ada cowok kayak gitu badannya. Di Udaya gue pakai apa ya? Pake baju apa ya? Gue bingung. Konnichiwa, konnichiwa. Gua kan bawa banyak tank top yang mau minta. Iya. Kalau lihat aja. Tank top gua cuma itu doang, kayak tank top biasa. Tank top hitam, tank top putih, tank top hitam, tank top putih. Udah pakai bling bling gak ya? Aduh mager. Tengok tengok hidup gue. Sekarang kita pakai alis. Trip liburan hari ini kemana, Cel? Berhubung temen aku dadakan semua, jadi kita gak tahu hari ini kemana. Ih, buncit. Tengilin. Mana ada buncit-buncitnya? Ini gunakan putih. Gak kelihatan, anjir. Tengilin gak sih? Hmm? Tengilin. Apa tuh? Tempat makan itu bagus. Apa? Bagus foto-foto Tengilin. Di mana tuh? Emang di Ubud? Kan kita gak main di Ubud, kan? Ini kita main jauh-jauh. Tapi kan mau foto dulu. Iya. Selfie foto. Pengen ke Gianyar. Nyawa motor gue. Kuy. Iya, nyawa motor gue. Tapi diboncengin lu ya, gue masih naik motor. Boleh. Kita bisa naik motor. Dulu, sekarang udah takut gue. Gila sih memang. Hah? Si motor. Iya, harus ada si motor tau. Iya, Ika. Oh iya. Kalau mau nyewa. Tapi gak tau sih.
udah. Hei, jangan nyanyi. Yang tadi. Yang Leo yang punya SIM aja. Masalahnya gue gak ada SIM motor, gue ada SIM A. Lo harusnya juga gak boleh bawa mobil sih. Siapa? Rachel. Kemarin Rachel ingin membawa mobil, lo belum boleh bawa mobil. Belum. Tunggu punya mobil beneran baru bawa SIM. Ih, mending dari sekarang. Iya lah. SIM nembak aja cepet kok. Kalian buat SIM nembak atau enggak? Jujur. Nembak lah. Nyawa yang 800 sampai 1000 cc enak lewat tol bandara. Iya. Badan kita kecil semua, guys. Layang goblok. Badan kita kecil semua. Badan Rachel. Ini kalian yang kalau yang enggak tahu dan enggak pernah ketemu Rachel ya. Rachel tuh badan sekecil gue, cuman lebih tinggi dikit dan lebih kurus lagi. Di fotonya kelihatan gede. Di foto aja kelihatan tinggi, kelihatan langsung aduh cakep, bohai mana. Tingginya sebenarnya segua, cuman ya gitu. Ya ada apa nih live mulu nih? Cuma Rachel nembak lah. Fotogenik. Tapi Rachel tuh emang fotogenik banget. Dan kayak even dia tidak mempunyai masalah untuk foto angle foto yang agak terlihat tinggi karena gue pendek banget. Gue ngerasa tuh kayak badan gue sama kaki gue tuh sama anjir. Itu kalo... siapa? Anderson. Oh my god. Beda banget kan? Dia mandi pakai headset apa ya? Gak tau, dia gitu terakhir-terakhir dia gak denger anjir. Yang mau dimandain bunga gak ada yang mau foto di sini? Boleh? Lucu tuh. Mau dong? Yang bunga ya? Bayar gak? Ganti-gantian kan kita foto di battle. Iya, enggak sih gue di battle. Gue pernah itu pengen foto yang di mana? Udah ya? Jacuzzi, udah ya. Tapi kayaknya udah ya lebih lu banget deh. Gede. Lebih futuristik tapi tetap alam. Hai Michelle, lagi apa? Aku lagi makeup. Kalian lo pake mata lining? Iya, kok orangnya sebenernya lemes banget? Emang gitu? Kayaknya emang orang Bali orangnya suaranya bukan lemes deh, emang sopan anjir. Kayak mau mati, gue tak kayak takut jadi. Kenapa? Kayak mau mati kata dia. Lemes banget, kayak iya. Bentar ya sayang. Salah telepon ya lu. Harus keeping. Anjir. Ay, Michelle lagi apa? Menurut lu lagi apa? Punya mata gak? Kok galan? Itu pertanyaan yang gak banget itu. Misalnya, hai Michelle, tadi makan apa? Itu oke lah, gak bisa dilihat. Itu sama Natsa ya, halo. Halo Natsa, entar dong. Mirip Natsa, siapa yang mirip Natsa? Itu mah Natsa, ini namanya Nadia. Oh gue, mirip Natsa. Bodoh amat. Galak, mampus. Galak di caps lock. Ya maksudnya zaman sekarang tuh ya udahlah, to the point aja ngapain basa-basi kayak lagi apa Michelle? Jawab tuh pakai mata lu. Dimarahin. Dia melotot, jawab tuh pakai mata lo. Pagi-pagi udah ngegas ah. Ya lagi sotoy banget. Hiburan gak sih nonton live-nya aku? Ya gak guys? Temen-temen aku pada gila semua. Oke, okay, Natsa betulan. Oh, oke, okay, Natsa betulan. Tuh. Masa masih kalian JKT48 game tuh, game apa? Nih, ganti oh. Nih. Aku sekamar sama mantan gen 3 semua. Rachel, finalis gen 3. Natsa, gen 3. Kita semua kenal gara-gara gen 3. Sebenernya Rachel tuh udah lost contact lama banget. Terus pas saya graduate, saya invite dia, Cella mau nonton gak? Terus kita deket lagi. Iya. Deketnya sampe random banget gitu loh. Kita sekarang jalan-jalan bareng sering banget. Sekarang malah jadi best friend. Iya. Kita jalan-jalan liburan bareng kayak udah 2 kali sekarang. Sama Natsa, sama Grace, sama Rachel.
berempat ini ya. Wah, disuruh bayar gue paksa. Masa sih bayar? Ya elah kak, ini kan kita untuk foto-foto juga. Itu powernya gak gunain untuk apa kok. Terus gimana? Terus kayak, masa bayar lagi sih? Nah gini suara tuh kayak bener-bener. Terus udah dikasih gratis, dikasih gratis kayak jadinya. Untungnya kapan kak? Sekarang. Secepatnya. Sekarang ya cepatnya. Saya metik bunga dulu. Sumpah lemes banget. Aduh, ada eyeliner lagi. Kalau gitu ditunggu ya. Buat foto-foto juga. Tahu, kesel banget sih kayak gitu bayar orang gua waktu itu. Enggak. Lagi nih kita kayak kerja sama juga gitu loh. Enggak ada hilang. Kalau misal maaf telat, enggak boleh. Ampun asli juwita tuh cantik kita. Asli juwita. Ini yang kemarin ya? Iya, namanya kemarin. Berubah-ubah. Yang kemarin yang dia fans tuh. Dikasih tawar belum pagi ini? Belum. Kalau enggak mah enggak usah nonton ngapain. Keluar lo semua. Enggak modal. Takut banget gila padahal takut. Kalian takut gak sih Manasa? Kadang tuh aku suka takut sama Manasa. Tapi aku paling takut sama Gracie. Muka Gracie tuh kayak galak banget. Gue gak kuat. Kita tuh Pisces. Lu Pisces dulu ya? Iya. Gue tuh ya, gue kan bercanda guys. Gue galak gak Cel? Galak tuh bercanda mau... Enggak. Gue gak takut sama lu. Segalak. Terus kalau galak beneran kayak gak. Tapi kalau misalnya lu, gue tuh kalau misalnya orang ketika udah diem, gue takut. Kayak kalau masih ada ngomong, gue takut kayak Grace kan diem banget tuh, Jot diem banget. Malah takut kayak gue gitu. Takut. Ah Jot lu ngapain takut sama Jot? Gue tuh kayak kalau misalnya orang diem, gue segen banget, entah kenapa. Iya. Yeah. Kalian juga gitu nggak? Diam-diam galak. Karena ketika gue diem, gue pengennya nggak diganggu. Sudah lihat MV JKT48 kah? Udah. 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 Udah tapi cuma sepotong-potong doang dari story orang-orang. Pagi-pagi dipalak. Ya iyalah, kan kerjaan kita malak. Kalau mah buat apa kita bocor room? Iya tuh. Poinnya adalah itu. Sebenarnya ngasih-ngasih yang tawar gitu itu pasti yang orang Jepang tau. Ya nggak sih? Ya kan? Mungkin kayak ya. Feni gitu kan. Lalu semua orang Jepang. Orang Jepang ya aktifnya jam berapa sih ya? Lo harus tahu jam-jam. Nggak tahu. Oh udah tahu jadi lo live jam segitu aja. Tapi selain orang Jepang juga, mereka juga banyak yang ngasih kok. Ya gak guys? Itu yang ya, podium mau 1 mau top up 100, tower 100 tower sih dari orang Jepang. Boleh sih 100 tower. 100 tower apa 100 juta? Aku sama mau banget iya 100 juta. Aku sama mau sih 100 tower kayak. Udah deh buat biaya hidup di Bali sebulan cukup lah ya. Kasianin aku dong, aku juga bekerja ini namanya. Kalau sama Gen 3 dong apa ya? Itu yang podium 1, mau tau siapa itu? Podium 1 siapa? Eyeliner gue on point ya? Gue harus pake eyeliner. Lagi extension. Tapi lihat deh, ini eyeliner gue kan gini kan, tebel kan? Minum dong, Cel. Di saat gue begini, hilang. Coba lagi deh. Iya. Hilang, gue kelopaknya tuh tebel. Gue double eyelid, cuman kelopak yang di bawah tuh tebel banget. Jadi gue mau pakai eyeliner tipis ke sama eyeliner tebel, nggak ada beda. Kalau kelopak bunga sakura. Ya bentar lagi lu beli Stila deh, eyeliner Stila. Thank you. Eyeliner Stila mantep. Kayak gue bakal beli lagi eyeliner Stila. Gue tidur terus gue bangun lagi masih ada. Masih ada penuh sampai wingnya. Iya guys. Tadi pagi baru gue cium muka, gue hapus. Jadi kemarin aku capek banget. Michelle 10 April, Rachel x JKT48 ulang tahun. Oke. Okay. Lu ya. Rachel. x JKT48. Mohon maaf. Kenapa bukan x final? Bukan x finalis sih. X finalis makanya. X finalis tuh yang kalian ingetin, oh. Temen kita juga butuh perhatian. Langsung beda ya, Bun, badai. Yoi. Misalnya kita pakai maskara. Tapi favorit gue tetap sih maskara. Apa? Buat mata gue beda banget. Maybelline.
Emang si Maybelline the best. Apa? Manggil Cece 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 Cece. Apa? Hilang anaknya. Cece. Kayak adik lu ya? Iya dia adik gue. Bentar guys. Lu manggilnya Koko. Dia manggil beda Cece. 2 bulan. Gue Oktober dia Desember. Dari kecil. Oh, kenapa lu manggil Koko kalau gitu? Apa panen aja manggil Andre. Dari kecil gue manggil Koko. Gua, dia manggil gue Cece, dia manggil gue manggil gue Koko. Nih, ini produk terhebat. Kok warna itu? Putih. Ih, buat putih. Manjangin. Kalau nggak pakai ini, ama nggak pakai ini beda banget. Oh, iya. Part make up yang wajib kalian pakai apa? Eyeliner. Betul. Gue juga sih. Enggak, gue alis cok. Lipstick sih. Gue malah jarang pakai lipstick. Soalnya kerasa pucat banget. Eyeliner. Gue eyeliner. Gue kalau ada. Gue masih pakai nggak pakai alis dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya bucinnya Anin kasih Daruma 100. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ngomong apa dia? Bucinnya Anin kasih Daruma. Si gift Daruma. Lagi, kasih lagi. Apa? Apa kalau minta lagi gitu? Angkor. Angkoru. Angkoru saya mau lagi. Maaf, muka saya. Muka gue enggak bisa bener kalau misalnya maskaraan. Ya itu kayak semua orang. Kalian enggak kalau misalnya punya pacar kalian ngerasain gini nih. Makeup lama, enggak lama sih sebenarnya. Cuman kayak butuh preparation aja. Ini maskara ya, beda kan sama yang sebelah. Lu maskara kalau pakai maskara jepit gak? Kadang. Lu jepitan pakai apa? Gak tau. Gua gak punya jepitan. Lu pakai ini deh. Ntar lu pasti kalau misalnya lu cobain, lu beli. Gue tuh anaknya suka ikut-ikutan. Temen gua pakai bagus apa gua beli juga. Oke, Stila lu bakal beli deh. Gua kayaknya bakal beli Stila lagi. Gua pakai lainnya dulu. Stila. Belinya Stila. Belinya di mana? Sephora. Lu bisa pakai. Kalau maskara tetap Maybelline sih di hati. Maybelline di hati. Lu beli. Malor gede. Ini bedanya. Pakai maskara mau enggak pakai maskara? Beda kan? Satu kali makeup bisa kelar 5 game PUBG. Grace in frame dong, Grace ada di kamar sebelah. Nanti deh. Grace lagi baru sebuah operasi. Gue pakai dulu. Ini jadi merek Shiseido. Di sini ada Shiseido sama Shumura. Shumura juga bagus. Gue punya Shiseido. Dia tuh kayak jepitan bulu matanya langsung ngejepit. Terus kelentikin banget. Beda sama jepitan bulu mata yang ada di drugstore. Kalian kalau mau nge-gift member begini nih, kayak ginian. Suara hati member gak aku? Oke juga nih, eyeliner. Iya, tebal tapi gak gimana-gimana banget. Dia gak kayak bleber gitu. Terakhir gue pakai eyeliner Kadita, bentuknya kayak gitu juga, cuman bleber banget. Lima hari yang mau puasa, Misha mau puasa nggak? Sayangnya sayangnya saya bukan muslim guys, jadi aku nggak puasa.
Natsa udah mulai puasa nih hari ini? Mulai enggak, wah ini lagi puasa Senin Kamis. Dia lagi puasa Senin Kamis. Mbak puasa gantiin. Aku gak ngerti. Hey Natsa. Natsa jangan lupa makan siang pas Ramadan. Bodo amat. Maksudnya apa? Dia lagi puasa, jangan lupa makan siang, dia ngomong gitu. Ego banget. Oh, gue baru ngerti. Michelle tuh harus suka aja. Harus dijelasin dulu. Gue baru ngerti. Terus gue baru nyadar kan, oh ya Ramadan gak boleh makan ya. Coba, bigul apaan bigul? Babi guling. Natsu cobain babi guling lu. Oke. Ntar ya. Live showroom nyobain bigul. Enggak, lu buka puasa sama bigul. Ah iya nanti tuh. Gue tuh merapikan. Bencong. No! Di mana sih ini? Apa sih kayak ada plastik-plastikan gitu ya? Sanitary bag. Aku pakai apa? Pakai maskara paling ini paling lama. Ya. Maskara remover, make up remover. Bawa itu sih, bawa tisu basah. Ntar beli aja, Biore di Indomaret. Beli aja nanti Biore di Indomaret. Gue beli cuma satu bungkus. Gue mau mampir. Hi guys. Welcome back to my channel. Beri 100 dolar agar Rachel masuk di KT40. Bercanda. Hai Shell, hai Kak Bucinnya Anin, lagi ngapain Kak? Mana Eleanor ya? Masih udah diem aja? Belum, tadi gue habis benerin Eleanor. Ini sih udah kelar. Aku makeup cuman kayak gini. Oh lupa, pantas ada pengen kurang, bawa mata. Ini. Tadi gue mau bawa oil base gitu loh buat hapus maskara. Cuman gue mager belecetan kemana-mana. Apa namanya maskara jadi kayak gini. Mager pakai maskara tuh ngapusin dong. Gua pakai itu sih Biore. Gua pakai Biore karena gua trauma sama eyelash extension. Ya. Botak. Iya sih. Botak banget. Bulu mata asli panjang enggak? Belum mata asli gue biasa aja. Gue segitu masuk kan sebut botak. Kata orang termasuk kata orang orang panjang kata mbak nih kata pasti. Gue kasih 3 maskara. Bisa. Lu pakai ini dulu yang putih. Tapi lu jepit pakai yang putih. Terus lu pakai yang biru. Pakai yang ini. Dah berarti lu pasti kayak fake lash. Gue aja pakai kayak gini kayak fake lash. Oke. Lihat nih kayak gini kayak fake lash banget kan?
ini thanks to this produk. Hmm. Oke. Okay. Shadow gue pada kemana? Saya sekarang mau catokan. Aku ambil catokan dulu ya. Pagi-pagi udah jedak-jeduk. Aku sama Rachel tuh suka lagunya yang kayak gitu. Kita adalah party hard people. Padahal gak bisa minum. Dapetin joget aja dulu. Catokan. Kita bukan anak yang bisa minum alkohol, cuma kita suka aja lagunya, vibes-nya, dalamnya. Kita kalau lihat puas, biar semakin flawless. Mantap. Kita pakai setting spray dulu. Ini dari Urban Decay. Selamat gue. Ya, tinggal disemprotin ke muka aja biar enggak ketahan lama. 24 hour. Mau pakai ini juga, cobain. Boleh, nanti. Habis pakai ini muka makeup lu kayak dewy look gitu tapi flawless. Aku udah sarapan, kayaknya aku udahan dulu deh live showroomnya, aku mau ngecek HP. Habis berapa ya? Ya. Udah guys, thank you for the gift. Bye bye guys. Dadah.